Okay, good afternoon, everyone. Welcome to our third webinar series for this session. And I would like to greet everyone a good day and hoping and praying that everyone is healthy and safe in their homes, or maybe some are at work, or maybe some are driving right now. And I just wanted to introduce myself. I am Ms. Nadine Samalalamoste. I am part of the International Relations and Partnerships Office team, and I will be your MC for today. So first and foremost, the title of our webinars, our third webinar series with our international university partners, is Survival Tips and Additional Benefits or Experiences Gained While Studying Abroad. And I would like to introduce to you our moderator for today, Ms. Paz Novelarasati, which you can see in your main screen right now. So just a quick brief description or profile about Ms. Paz Novel. She graduated her master's degree from University of Leeds in 2012 with a Master's of Arts in Communication Studies degree. And she graduated, she got her bachelor's degree at LSU Jakarta in 2010 with a mass communication major. She's presently a lecturer in LSPR Communication and Business Institute since 2013. She's also a member of London Olympics hospitality team. She's also a member of PR for PPI Leeds. And she was a customer service agent in DHL Express Indonesia in 2010. And lastly, she was part of the creative team of Global TV in 2009. So without further ado, Ms. Paz Novel, please. Hi, everyone. Thank you so much, Nadine. Hi, everyone. How are you? How was your fasting day? How was your WFH, or work from home or study from home? I hope everyone is doing okay. I'm so glad I'm going back to this webinar as another moderator. But what makes today special is actually bintang tamunya ini sangat spesial karena dekat sekaligus jauh. Dekat karena I know them personally, we've met and we've talked, tapi jauh karena ya corona memisahkan kita, ya kan? Tapi it's okay, karena adanya webinar teknologi dan webinar ini, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih dalam, especially about going abroad. Di sini, I assume semua orang pengen kuliah di luar negeri ya, merasakan experience yang berbeda. Nah, sebelum I bluff about my own experience, ada yang lebih recent lagi pengalamannya, yaitu Kak Reza dan Kak Janita, yang sekarang sudah ada bareng sama kita. Oke, kenalan dulu kali ya, mungkin kalau sudah, mereka sih sudah terkenal sebetulnya, cuman biar agak formal dan biar agak seperti pada umumnya ideal, kenalan dulu deh. Kak Reza dan Kak Janita, ceritakan dulu, udah pasti nama, batch berapa dulu kuliah di LSPR, terus sekarang kesibukannya, jurusannya apa? Sekarang kesibukannya apa? Silakan Kak Janita dulu. Okay. Hi everyone, saya Janita. Saya kali ini, terima kasih banget dah bisa bergabung sama teman-teman semua LSPR. Sekarang saya udah lama banget ninggalin LSPR. Mungkin udah, let's say saya lulus dari LSPR tahun 2014. Sebelumnya saya itu ikutan exchange dari LSPR tahun 2012 ke The Hague University of Applied Sciences atau The Hague School di Belanda tahun 2012 sampai 2013 semester ganjilnya. Lalu saya lanjut S2 di Universiteit Leiden di Belanda juga untuk bidangnya International Relations. Sebelumnya saya juga lulus dari LSPR bidangnya juga International Relations Communication. Terus sekarang ini setelah sebelumnya sempat juga bantu ngajar di LSPR, sekarang saya kerja di Kemlu, di Kementerian Luar Negeri, di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Oke, sudah terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih Kak Jita, Kak Reza. Selebgram, silakan basa-basi kenalan dulu. Halo teman-teman, saya Reza Palevi. Saya adalah mahasiswa LSPR aktif, tapi udah di S2 sekarang, alhamdulillah. Jadi aku lulus S1 itu tahun kemarin,
aku batch 15 dan lulusnya itu tahun 2019 kemarin. Lalu aku lanjut pre-master program di LSPR juga, jurusan International Communication. By the way, satunya International Relation. Terus juga aku berangkat exchange itu tahun 2018. Berbeda dengan orang-orang yang lain berangkatnya di semester ganjil, aku berangkatnya di semester genap karena ada masalah di visa yang mungkin nanti akan diceritakan nanti. Terus juga aku berangkatnya itu exchange-nya ke Jerman, ke EU Business School di München di Jerman, satu semester, tapi di sana cuma 4,5 bulan satu semesternya. Lalu aku lanjut, karena dapat kesempatan, aku lanjut untuk magang di KBRI di Berlin, di Jerman juga, tapi beda kota. Dapat kesempatan buat magang, totalnya sih di sana cuma 2 bulan, tapi secara aktif, secara surat itu aku 1 bulan di sana. Dan total seluruhan selama di Jerman dan di Eropa itu total sekitar 8,5 bulan. Baru akhirnya pulang kembali ke Indonesia, itu pun pulang gara-gara ingat kalau ternyata semester berikutnya udah akan mulai 1 minggu berikutnya. Untung ingat ya Reza, kalau enggak udah deh, kayaknya kamu nggak pulang deh selamanya. Aslinya okay. Masih panjang, tapi akhirnya pulang dan lanjut ke semester berikutnya. Tapi kan terus kamu bisa pergi kapan aja sekarang kan yang kamu mau. Oke, terima kasih Kak Jansa dan Kak Reza. Seperti yang teman-teman mungkin sudah pernah dengar atau mungkin yang belum dengar, program studying abroad di LSPR itu hanya berlaku buat mahasiswa LSPR yang aktif dan biasanya kita akan intake keberangkatan pada bulan September. So, ekspektasinya paling cepat teman-teman bisa pergi itu di semester 3, which is sama-sama intake September. As you know, di Europe countries itu mostly semester baru memang, tahun ajaran baru, dimulai pada bulan September. Tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol pengalaman Kak Reza dan Kak Janita, nih I have so many questions yang pengen diobrolin. Karena itulah, karena kalian sangat inspiring dan pulang-pulang kalian jadi orang. Maksudnya kan jadi moderator ya, kalian jadi orang. Kita berangkatnya mungkin kronologikal aja kali ya. Saya mau nanya dulu sama Kak Reza deh. Kak Reza, waktu sebelum berangkat, how did you find out about this program? Dan apa yang bikin Kak Reza kayak, okay, ini gue banget nih, gue harus ikut. Apa sih momennya? Okay, jadi aku tuh udah tahu tentang programnya gara-gara dulu, aku kan sudah mencari tahu tentang LSPR dari dulu, dari sebelum masuk. Dari aku masuk LSPR 2015, jadi dari sebelum itu aku udah tahu kalau ternyata di LSPR tuh ada program, tapi cuman taunya itu programnya yang abroad, bukannya exchange. Akhirnya sempat nyari tahu dan ternyata ada abroad, ada exchange dan ada double degree kan di situ kan. Jadi aku ngambilnya yang exchange waktu itu. Akhirnya tahu kalau misalnya itu ada jadi semester 5. Akhirnya dapat announcement secara official dari kampus, dari International Office, itu kalau itu di semester 3 kalau nggak salah. Okay. Jadi kalau misalnya yang pengen ikutan, ambil tesnya sekarang, nanti yang lulus ada interview tes bahasa Inggris segala macam, nanti persiapan di semester 4, lalu berangkat di semester 5. Harusnya kayak gitu. Nah, jadi akhirnya aku coba di semester 3 itu, dan akhirnya alhamdulillah terpilih dari kurang lebih yang berangkat di angkatanku tuh 40 orang kalau nggak salah, apa 50 orang yang official berangkat itu. Berarti tapi, ada seleksinya ya? Yang tes itu kurang lebih 100 lebih pokoknya. Dan akhirnya aku terpilih dari salah satu yang berangkat itu dan aku berangkat ke München, Jerman tahun 2018 di bulan Februari waktu itu. Okay, mantap. Ini agak special case ya, biasanya September nih, Februari. Okay. Thank you Kak Reza. Kalau Kak Janita gimana ceritanya pertama kali dengar atau tahu dan kemudian akhirnya tertarik buat ikutan? Kalau angkatanku dulu itu kan angkatan pertama yang berangkat exchange dari LSPR. Jadi program itu masih baru. Waktu kami masuk LSPR itu kami belum tahu nih bakalan ada program ini. Jadi pengumumannya itu, jadi kalau nggak salah tuh pas semester 4-nya. Informasi pada saat itu Kepala International and Partnership Office itu Mr. Rafi Mahija. Itu buka... Zaman old ya, ketahuan angkatannya ini. Itu kita tuh diminta ada satu-satunya pilot project-nya itu ke The Hague, ke Den Haag. Belanda ya. Jadi seluruh jurusan semuanya itu ke Belanda. Nah, waktu itu kami masih benar-benar trying to fit in a way that we don't know, we could not ask somebody because we are the first batch
So, kita nggak tahu kalau misalnya kita ini ada keterlambatan atau misalnya kita nggak cocok dengan mata kuliah yang bisa ditransfer apa enggak, itu belum ada sama sekali. Jadi benar-benar kalau kata orang itu buka lahan. Jadi benar-benar such a new place, such a new program, we don't know what to do, tapi anyway kita ya yeah, just be brave and we gonna do it together gitu. Jadi alas kita akan kerja bareng-bareng, kita juga dari siswa, mahasiswa juga okay, fine, kita lanjut nih gitu. Okay, okay, waktu angkatan tuh berlima yang berangkat exchange. Oke, okay, wow, sedikit lagi ya. Berlima, diriku tuh dari International Relations, I think satu dari, dua dari advertising, dua dari PR. Oke, okay, jadi dari berbagai jurusan ya. Terus waktu pertama kali, ini apalagi buat Kak Janita ya, karena kebetulan tadi bilangnya batch kakak adalah batch yang pertama kali berangkat, solo pilot project buat LSPR dan semuanya langsung ke Belanda. How did your parents react? Orang tuanya Kak Janita ada concern atau ada pertimbangan gak sih waktu tahu ah anakku berangkat, ah gitu gimana, atau gimana dulu ceritanya? Orang tua pasti pertanyaannya apakah akan molor apa enggak? Itu pasti kuliahnya. Oh ya, kuliahnya. Kuliahnya molor enggak? Itu berarti kan sangkut pautkan ke tuition fee yang di Jakarta. Iya, betul. Lanjutnya jadi 5 tahun nih gitu kan. Terus habis itu juga nanyain gimana tuition fee yang di Belanda. Oh, ternyata tuition fee untuk student exchange itu dibebaskan, tapi biaya hidup ditanggung orang tua. Oh, okelah, marilah mulai berhitung dengan keuangan keluarga. Seperti apakah ini yang harus disisihkan, dialokasikan, dan lain-lain. Oke, jadi kalau orang tua lebih ke financial ya, tapi kalau masalah support berangkat atau enggak, Janita nggak ada masalah dengan, aduh nanti kamu siapa yang ngasih makan, gitu kan yang mandiin siapa, nggak kayak gitu ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Oke, kalau Kak Jutta, financial orang tua. Kalau dari Kak Reza, kira-kira orang tuanya react-nya seperti apa sih waktu pertama kali tahu mau berangkat? Orang tuaku biasa aja, karena jatuhnya kayaknya peduli. Kan juga aku sama orang tua udah pisah rumah, bukan, okay, karena, okay, bukan karena kita pisah kartu keluarga ya, tapi karena mamaku sama kakakku yang perempuan di Padang, di Sumatera Barat. Dan aku tinggal di Jakarta sendiri waktu itu juga sampai sekarang. Jadi pas tahu aku dapat mau ikutan tesnya, aku bilang dulu, aku kabarin aku mau ikutan tes nih. Nanti kalau kepilih, aku berangkat ke luar negeri. Dulu pilihannya kan ada 3 kan, ke Denmark, ke Hungary, sama ke Jerman. Jadi aku bilang ke papaku, pokoknya ke Eropa lah, tapi belum tahu mau kemana gitu karena belum kepilih kampusnya. Akhirnya pas beneran kepilih, aku langsung telepon katanya, aku mau berangkat nih mah, kemana, ke Jerman? Oh ya udah gitu. Terus gitu. Nah terus karena itu spring semester kan 6 bulan kan, jadi kan jatuhnya kan bakal mengenai bulan Ramadan dan Lebaran. Nah concern di mamaku adalah itu, dan aku kan punya penyakit, aku punya asma, dan dulu pas di Jakarta, pas di rumahku yang lama pun itu aku masih beberapa kali kambuh, kayak minimal setahun 2 kali itu kambuh gitu asmanya. Dan itu bisa sampai lumayan merepotkan orang rumah lah. Yang jadi konsepku adalah mamaku di sana nanti kira-kira sama asma kamu gimana gitu kan. Dan akhirnya sempat riset sama beberapa teman yang udah di sana, yang udah di Munchen. Pertama adalah ngecek air quality index-nya kan, air quality control index-nya tuh di sana bagus apa enggak. Ternyata jauh dari Indonesia. Bagus lah, ya kan tidak usah ditanya harusnya itu. Aku bilang ke mama kayak, oh di sana udaranya bagus banget, main insya Allah nggak bakal asma sama sekali. Terus akhirnya ya udah, tapi bawa obat. Akhirnya aku disediain stok obat buat 2 tahun. Mantap. Jadi kamu beneran nggak pulang lagi ya Reza, kalau kamu beneran nggak pulang 2 tahun lah paling nggak. Padahal cuma dikasih, udah bilang kalau di sana cuma 6 bulan, akhirnya dibeliin obat buat 2 tahun yang expirednya lama, terus didaftarin asuransi kesehatan segala macam. Di Jerman kan asuransi kesehatannya kan terkenal lumayan bagus kan, jadi kayak aku udah ngerasa safe di situ. Udah akhirnya bilang ke mama, di sana asuransinya pertama mahal, jadi udah pasti bagus gitu kan. Terus akhirnya teman-teman yang di sana pun yang udah pernah ngerasain sakit di sana itu juga treatmentnya bagus, jadi akhirnya dia udah ngerasa safe. Dan kebetulan juga aku udah kerja, jadi nyari uang sendiri. Jadi masalah keuangan aku benar-benar tanggung sendiri. Jadi living cost di sana yang memang adalah pakai uang pribadi yang sudah aku tabung dari persiapan dari semester 3. Oke, okay. Jadi kalau dari orang tua memang dua belah pihak ini, financially sama mungkin kesiapan secara teknikal teman-teman di sana kalau ada apa-apa, siapa yang ngurus gitu ya. Maksudnya, that's parents. I mean, parents will always be like that, tapi ternyata pun
kayaknya kalau dengar dari dua tadi, ternyata bisa diantisipasi atau bisa disiapkan dari sebelum berangkat ya. Maksudnya, it's good to prepare everything sampai ke detail, kayak makannya gimana, di sana kalau sakit seperti apa, dan sebagainya. Oke, terus sebelum berangkat nih, akhirnya udah berangkat fix. Terus apa hambatannya? Tadi kayaknya Kak Reza mau ngomongin visa ya. Persiapannya apa tuh yang harus betul? Bukankah dibantu sama IRPO semua persiapannya? Jadi persiapannya dibantu sama IRPO, tapi apa namanya pada saat kita harus ke kedutaannya, itu kan jadi IRPO membantu dari segi dokumen. Pada saat dokumen sudah disubmit, itu ya udah berarti IRPO lepas tangan, tinggal menunggu intinya si kedutaan do the rest lah pokoknya. Akhirnya ternyata, jadi dulu kan aku kampusku di München, di kota München di Jerman. Kota nah, gede itu ya saya? Apa? Itu big city kan, kota gede kan? Ya itu gede banget. Jadi aku udah sebelum ke München, aku udah sempat join di grup PPI München sama PPI Jerman di Facebook. Masa persiapan itu salah satu trik juga, kalian harus join itu sebelum berangkat ke negara yang kalian pengen tuju. Okay. Karena itu informasinya lengkap banget. Aku akhirnya nyari rumah, karena di München itu kalau pengen ke sana, kita harus punya rumah. Iya, udah secure akomodasi dulu kalau, ya. Kalau visa Jerman itu, selain tiket pesawat sama asuransi kesehatan, yang wajib itu adalah kita udah harus punya tempat tinggal di sana. Okay. Akhirnya aku dapat dari PPI München waktu itu, PPI Jerman, sorry. Terus dikasihlah kontak satu orang yang lagi pengen pulang ke Indonesia. Ternyata itu aku bayar rumahnya satu bulan, terus aku minta alamatnya segala macam, aku daftarin. Untuk secure alamatnya ya. Betul, untuk bikin visa. Udah kan masuk dokumen ke kedutaan Jerman di Indonesia. Ternyata rumah si orang ini itu nggak di München. Jadi München itu kayak misalnya anggaplah Jakarta, rumahku itu di Ciputat gitu, atau Bekasi lah, di Bekasi gitu. Jadi kayak di Jabodetabeknya, tapi ini di Bodetabeknya. Jadi Okay. Ini namanya di Starnberg. Starnberg itu kurang lebih satu jam atau setengah jam dari kota München pusat. Okay. Terus jadi gimana? Alamatku alamat Starnberg dan rumah kampusku di München. Okay. Terus visaku larinya ke kedutaan Starnberg. Oh oke, okay. Karena mereka kedutaan regional juga, oke. Okay. Betul, akhirnya si orang kedutaan yang di Indo pun bingung. Jadi sebenarnya dokumennya tuh kemana gitu, ke München kah, ke imigrasi München kah, atau ke imigrasinya Stanford. Akhirnya setelah dicari tahu, terus akhirnya meleset dari jadwal aslinya, kita harus berangkat September, akhirnya nggak jadi berangkat. Oh, jadi gara-gara itu melesetnya. Betul, akhirnya sempat dikasih keringanan, kamu boleh telat sebulan, yang penting Oktober udah harus nyampe. Oke, ya udah. Jadi aku kehilangan dua sesi waktu itu kan. Terus akhirnya pas, apa namanya, Oktober ditunggu tetap nggak keluar juga. Terus aku udah nyerah, terus cerita sama Mem Giselle, sama Nadine kan, sama Miss Nadine, akhirnya bilang, ya udah kita tungguin aja kalau misalnya emang ternyata nggak keluar ya udah mau gimana lagi gitu kan. Ternyata akhirnya dokumenku nyampe akhirnya ke imigrasi München, dikabarin sama kedutaan München imigrasi München yang di Jerman, di email ke aku pakai bahasa Jerman. Akhirnya dia bilang, Reza, visa kamu udah jadi, kita mau kirim kedutaan Jerman yang di Indonesia. Kamu jadi mau berangkat apa enggak? Kamu tertarik berangkat lagi apa enggak? Gitu. Akhirnya kayak nanya sama Mem Giselle, sama Miss Nadine, boleh enggak aku mau tetap berangkat tapi semester 6 gitu kan. Okay. Akhirnya Mem Giselle sama Miss Nadine, ngobrol sama Sir Andre, akademik C waktu itu. Akhirnya Sir Andre bilang ke mereka dan bilang ke aku, intinya, ini anak boleh berangkat, yang penting boleh ada kesempatan kuliah pun yang fail. Karena kalau dia fail, otomatis nambah jadi semester 9 atau nggak semester 10 gitu. Akhirnya? Kalau 6 fail, otomatis kan ulang di 8 kan? Iya, betul. 8 kita udah skripsi gitu. Kalau misalnya kalian berangkat di 5, fail kita bisa ulang di 7. 7 masih nggak ada. Nah, kalau 6 kan udah otomatis udah harus bagus semua lah nilainya. Akhirnya aku gambling. Intinya gue tetap mau berangkat tapi apa namanya? Nilainya enggak ada yang boleh. Jadi harus dapat nilai bagus gitu. Bikin janji sama Mem Giselle sama Miss Nadine. Oke, saya berangkat dengan segala konsekuensi yang akan saya terima nanti. Oke. Amit-amit ada yang fail, ya berarti aku tahun 2020 gitu kan. Okay. Akhirnya aku berjanji terus bikin di notes gitu. Pokoknya dari kan aku dapat 7 mata kuliah di sana. Aku dapat 7 karena satunya lagi bahasa Mandarin, di sana nggak ada bahasa Mandarin pastinya. Okay. Akhirnya dari 8 itu aku berpikir, dari 7 itu aku langsung bikin notes, gue harus dapetin nilai A di
7 mata kuliah ini gitu. Terus akhirnya berangkat Februari di semester berikutnya, di sana dan semester berikutnya di sini. Akhirnya aku berangkat Februari 2018 dan alhamdulillah aku pulang dengan 5 nilai A dan 2 nilai. Yeay. Happy ending ya kan. Okay, ini kenapa bilang belum on time. Ini tolak angin bagus. Oke, okay, itu penuh drama tapi membuktikan ya kalau ternyata kayak strong will tuh pasti akan melilitnya untuk hard work. Dari hard work pasti good result juga, which is good. Halo, thank you Pak Reza. Halo Kak Janita, dulu gimana persiapan berangkat, seribet atau sedrama itu enggak sih? Untungnya alhamdulillah kalau dari kami posisinya itu on time. Jadi nggak ada kesulitan dari molor itu nggak ada. Tapi karena memang mungkin kita belum ada gambaran, jadi banyak kan jadi bondo nekat aja gitu. Oh oke, kita ambil visa sendiri, berangkat sendiri. Oh kita mencari rumah, cari rumah sendiri. Dan itu benar banget, kita sebelum berangkat, begitu kita udah dapat LOE sebagai student exchange, berarti langsung buru-buru deh ikutan grup PPI di sana. Di Facebooknya atau mungkin sekarang misalnya ada grup WA-nya, nggak apa-apa kalian kenalan aja. Tapi kan sorry Kak, potong dulu Kak. Tadi mungkin ada yang belum tahu PPI itu singkatan apa? Tadi Kak Reza juga nyebutin PPI singkatan apa sih? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, silakan. Kenalan aja kalian akan masuk sekolah di mana, mulai tanggal berapa. Siapa tahu ada teman-teman yang udah di jurusan yang sama, udah di sekolah yang sama. Nah, itu kan enak ya, udah ada gambaran. Mungkin teman-teman bisa ketemu teman yang lain lagi, bisa ngasih saran, oh kamu misalnya cari dormitori yang sebelah sini aja, di sini sering kosong loh gitu. Atau enggak, kamu bisa ngekos di rumah keluarga Indonesia yang ada di Den Haag, kebetulan aku di Den Haag gitu. Di Den Haag ada siapa-siapa mungkin bisa bantu dikenalin. Itu kalau dari segi persiapan secara logistik ya dan teknisnya. Tapi kalau untuk ditanya di dalam sosial, saran aku sih kalau seandainya sempat bisa sebelum berangkat, pelajarin dulu bahasa negara kalian yang mau datangi itu, walaupun cuma sampai A1 nggak apa-apa. Jadi ketika kalian nyampe tuh nggak blank gitu loh, bingung gitu nyampe di airport tuh exit aja nggak tahu yang mana gitu. Iya, berarti kalau nggak basic language yang local language ya, yang kayak hai, apa kabar, mau nanya itu gitu-gitu ya. Oke, okay. Ya itu kayaknya penting banget tuh. Makanya pakai Inggris aja dan nggak usah belajar bahasa lain. Oke, okay. Ya motivasi. Sebagai alumni Inggris, gue ngasihnya itu. Oke, okay, thank you. Itu soal keberangkatan. Oke, okay, akhirnya berangkat. Terus Kak Janita, share dong selama di sana. Ini juga pertanyaan dari ada yang namanya Alvin nih. Tapi Alvin nanya buat Kak Reza, tapi it's okay. Tapi in general mungkin juga beda atau mungkin bisa sama. Kak Janita, apa sih the hardest adjustment yang paling bikin kaget, kan dari awal udah siap banget nih mau berangkat ke negara itu, udah belajar bahasanya, join PPI-nya, udah siap dengan semuanya, tapi ternyata ada yang mengejutkan, nggak ada hard adjustment nggak when you arrive, wow I didn't expect this gitu, apa Kak? Pas kemungkinan kebetulan di Jerman sama di Netherlands itu sistem pendidikannya hampir sama ya, dan untuk Uni Eropa sendiri itu kan mereka punya namanya bolonya proses, jadi ketika kita ngambil kredit di Belanda dengan kredit di Jerman itu dianggap setara, jadi kurang lebih akan serupa. Nah, ya jadi masalahnya adalah sama susahnya juga mungkin sama ketika kita nyampe di Eropa, di Belanda misalnya, hal pertama yang bikin saya kaget itu adalah ternyata semuanya itu yang namanya pelajaran, bahan bacaan, learning material itu harus dibaca sebelum ke kelas. Oke. Okay. Itu budaya kita sekali ya. Di kelas itu guru itu nggak akan ngomong ABCDE lagi. Dia cuma kasih overview dari bahannya, misalnya bread gitu, ABCDE udah selesai gitu. Terus dan langsung tanya jawab. Jadi dari reading materials yang kalian baca apa pertanyaannya? Iya. Kamu nggak baca udah nggak ngomong udah selesai. Itu kaget ya berarti. Okay. Pertama kali aku masuk kelas itu nggak tahu kalau yang namanya reading material itu dibaca sebelum bukan sesudah. Jadi okay. Selama kelas itu pas kebetulan kelasnya panjang, kelasnya tuh sampai 3 jam. 3 jam diriku hanya bengong. Iya. Kalau di Indo budayanya kebalik ya, nggak bukan kebalik ya kan, bukan sesudah pelajaran material dibaca sebelum ujian justru. Ya kan? Oke, okay, thank you Kak Janita. Kalau Kak Reza, mungkin kalau sama mungkin sama. Kalau dari si social life ada yang mengejutkan nggak sih Kak Reza? Kalau dari segi pelajaran sama persis, dan aku di Jerman juga 3 jam juga per kelas, tapi itu sehari satu atau enggak sehari cuma 2, tapi jamnya jauh banget, kayak misalnya satunya lagi pagi, satunya lagi sore, jadi enggak yang 6 jam full gitu, enggak. Nah kalau misalnya dari social life-nya, aku sebagai extrovert dan tinggal di Jerman di negara yang sangat amat individualis, di sana tuh orangnya
kalau di sini bahasa kan kupu-kupu ya, di sana tuh jauh lebih kupu-kupu lah pokoknya. Benar-benar kelar kelas itu benar-benar ya udah pulang gitu. Dan itu ternyata berlaku untuk di orang kerja juga, jadi nggak cuma mahasiswa, tapi emang kultur Jermannya. Jadi si orang Jerman ini tuh cuman mau hangout, cuman mau main, cuman mau kongko-kongko sama teman-teman itu weekend. Yang which is itu Jumat malam sampai Sabtu malam. Oke, selebihnya mereka benar-benar Minggu itu waktu keluarga. Jadi Senin sampai Jumat itu benar-benar pulang kuliah, nongkrong yuk gitu kan. Kayak misalnya aku ngajakin, "Ayo nongkrong yuk guys," gitu kan. "Udah, aku mau pulang," gitu. Terus pulang. Jadi pilihannya adalah kita pulang ke rumah dia, main di rumah dia, atau enggak ya udah enggak usah main sama sekali gitu. Jadi a bit hard karena aku sukanya nongkrong di luar, apalagi di Indonesia, dan apalagi lagi di luar negeri kan, pengen kayak, aduh gue pengen nongkrong di cafe hits yang ini, aduh gue pengen nongkrong di tempat yang ini, yang enak gitu. Jadi kayak nggak bisa, karena itu agak anak-anak Jermannya yang orang Jermannya itu agak susah diajak kayak gitu. Jadi paling solusinya aku nyarinya orang Indonesia gitu, jadi kayak ini berteman dengan orang Indonesia lagi tuh karena anak-anak PPI yang, jadi aku punya dua kubu pertemanan di sana, yang nerd, yang hobi belajar, sama yang suka main, yang suka jalan-jalan. Jalan-jalan sebetulnya ya mas ya. Jadi yang suka main dan jalan-jalan ini yang kayak, guys nongkrong di taman ini yuk, jadi sana tuh nongkrongnya di taman gitu, jadi nongkrong di taman tapi kayak ada cafe outdoornya gitu. Kayak contohnya kayak misalnya Paul lah. Kalau di sini kan Paul kan dalam mall di Pacific Place ya, di Big. Dia kan enggak Paul cuman gerobak doang gitu. Jadi ada Paul di gerobak doang, kita bisa beli kopi sama beli bakery, beli pastry dari situ. Terus kita nongkrongnya di taman gitu. Kalau enggak di samping danau, kalau enggak di sungai gitu-gitu lah pokoknya. Jadi kayak benar-benar romantis banget ya. Mantap. Betul. Nah, jadi paling nongkrongnya sama anak-anak Indo yang memang lagi enggak ada kegiatan juga. Dan di Jerman itu karena lulus dari Jerman itu susah untuk yang negeri ya, untuk yang negeri itu dari Jerman itu susah. Kalau misalnya mereka ujian bulan Juli, mereka udah diganggu dari bulan Februari. Sampai 4 bulan sebelum ujian mereka udah nggak bisa diganggu. Itu mereka belajar 3-4 bulan benar-benar belajar. Jadi kayak itu agak susahnya juga nyari anak Indo yang bisa diajakin main, karena mereka benar-benar belajar sungguh-sungguh karena katanya ujiannya susah di sana untuk yang negeri. Oke, itu 3 atau sebelum 4 jam sebelum ujian ya kita. Ya, betul. Mereka 4 bulan kita 4 jam, kayak mantap. Terus benar-benar yang kayak penuhnya tuh di perpustakaan lah itu. Iya, karena mereka benar-benar fokus nyiapin ya dari long time. Oke, terus next question-nya adalah nih ada juga, aku juga curious sama nih media. When you're there secara akademis nih Kak Reza dan Kak Janita, secara akademis kan kalau dari budaya belajar tuh sama, ternyata beda mentalnya. Terus kalau dari segi ininya akademik sendiri kayak grading itu lebih susah nggak sih dapat nilai bagus, atau malah orang sana nggak peduli dengan nilai, peduli dengan proses belajar misalnya, gimana Kak Reza pengalamannya? Kalau aku pribadi di sana karena kampusku juga swasta, jadi nggak susah buat dapetin nilai bagus di kayak di negeri. Jadi most likely itu kayak belajar di Erasmus aja persis, karena di Erasmus untungnya juga dosen pakai bahasa Inggris, jadi apa namanya kita sudah terbiasa. Terus bedanya di sana, kalau di kampusku di EU itu, kalau di LSPR kan biasanya kita presentasi, dapat mahasiswa dapat jatah presentasi setelah dari dosen itu di minggu ke akhir-akhir kan. Kayak itu ya. Minimal gitu kan. Kalau di sana enggak, directly di hari pertama udah harus presentasi. Langsung presentasi. Mantap. Jadi kayak gitu. Hari ini dan most likely dipilihnya random. Hari ini yang maju kamu, udah maju tiba-tiba. Kejutan everyday. Terus. Jadi kayak paling bikin shocknya di akademik sih itu. Sama untungnya karena aku berangkat di semester yang tepat, pelajaran yang aku pelajarin di Jerman itu adalah pelajaran yang udah aku pelajarin di semester sebelumnya di LSPR. Oke, untung ya. Untungnya kayak teori komunikasi, terus public speaking itu semuanya udah di semester sebelumnya. Jadi at least familiar ya Reza ya, nggak something new banget gitu ya. Oke, kalau Janita punya pengalaman di social life, masalah di sana bedanya apa? Kalau di social life dalam kampus tuh seperti apa? Apakah semua orang akan ngumpul ngomongin pelajaran atau ada lambe turah juga gitu? Kalau menggosip sih kayaknya universal, pasti ada aja. Cuman caranya aja mungkin beda. Tapi kalau di sana, kebetulan kalau di Belanda mungkin lebih social butterfly kali ya orang-orangnya. Jadi sebelum mereka belajar tuh pasti nongkrong dulu. Itu kayak udah kebiasaannya. Juga mungkin mirip-mirip sama Indonesia, nggak terlalu jauh-jauh amat. Jadi nongkrong dulu, tapi mereka kalau misalnya ada kerjaan, itu ya menghilang gitu loh. Jadi ketika dia bakal, jadi kayak benar-benar play hard, work hard gitu.
Betul. Kalau di Belanda, terutama mereka kayak gitu. Apalagi kalau di Belanda itu punya ada yang istilahnya student nights. Jadi di itu mereka semua student dapat diskon. Wah itu udah hari itu nggak ada yang belajar. Dia udah ngasih waktu di hari itu nggak ada yang belajar. Semuanya terjun, semua ke sentrum, semua terjun. Bebas. Semua bebas. Besoknya baru hilang mereka. Ditanyain kemana mereka semua. Oh itu lagi bikin PR udah hilang. Cus sepi gitu. Itu kalau di level seperti itu. Dan kebetulan aku kuliah di Belanda itu waktu exchange sama pas kebetulan juga waktu S2-nya, dua-duanya sekolah negeri, dua-duanya sekolah publik. Jadi biasanya kita itu dari segi ekspektasi sih memang standarisasinya, jadi kita tuh diharapkan harus sama dengan semuanya. Okay. Mereka nggak mau, istilahnya kita adjustment itu bukan alasan yang valid lah, kasarannya gitu. Mungkin dua hari oke itu adjustment, tapi selanjutnya nggak ada cerita, pokoknya semua harus sama. Gak harus bisa, kalau yang lainnya bisa, kamu harus bisa, seperti itu. Oke. Terus, Kak, aku mau tanya deh, selama di sana, pernah nggak punya pengalaman nggak enak? Nggak enak gimana nih misalnya? Yang bikin pengen pulang, yang bikin pengen pulang, gitu. Kalau aku pribadi, mungkin dari segi social life, kadang agak sulit ya. Terutama tergantung kita ketemu grupnya itu baik sama kita apa enggak sih kadang-kadang. Okay. Depends sama siapa yang kamu hangout sama siapa ya. Karena kalau kebetulan alhamdulillah waktu aku exchange itu aku ketemunya sama teman-teman yang supportive. Jadi mereka memang kalau main rame banget, kalau misalnya mereka belajar mereka serius. Dan mereka tuh mau ngertiin kalau misalnya kita punya keterbatasan dari segi sosial dalam arti misalnya aku nggak minum, mereka mau ngerti, mereka mau pesenin minuman yang lain, misalnya Coca-Cola, sedangkan mereka misalnya mau minum, silahkan gitu. Jadi being respectful lah. Tapi dalam cases kita akan ketemu mungkin kelompok lain, ya nggak usah nyebut mereka asalnya dari mana atau warga mana, dan adalah yang agak racist kayak macam, oh kamu kan dari Indonesia. Dulu di Indonesia tuh bukannya begini-begini ya sama orang Belanda. Bukannya ada stereotip ya, ada yang diskriminasi ya. Ada stereotyping dari mana kamu berasal. Itu tetap ada sebenarnya. Tapi kenapa? Gimana? Kadang-kadang aku dulu suka tanya ke temen, misalnya ada temen di Belanda, orang Belanda yang cukup baik. Itu biasa aku tanya, aku ketemu orang kayak gini, menurut kamu gimana? Ini normal nggak sih? Caranya kalau orang Belanda tuh mengatasi orang-orang rekan-rekannya yang mungkin mulutnya agak-agak lambe gitu gimana gitu. Kita tanya saran teman-teman yang memang orang sana gitu. Mungkin cara kita dengan cara kayak orang Indonesia yang mungkin kita cuma hanya nunjukin buang muka atau mungkin ngomongnya agak nyinyir gitu, dia nggak nangkep gitu loh. Karena ternyata budaya mereka harus ngomong langsung. Kalau nggak suka, straightforward ya. Oke, thank you Kak. Kak Reza, gimana? Nah, homesick mungkin ya, kalau Kak Reza kan lebih lama dibanding Kak Janita tuh, dan kayaknya 8 months is quite a long time ya, nggak ketemu sama keadaan Indonesia, nggak mesti keluarga sih. Gimana cara mengobati homesicknya Kak Reza? Kebetulan aku nggak homesick sama sekali. Astagfirullah, salah tanya gue ya. Pengalaman gak enak di sana apa? Kalau misalnya bisa extend, aku extend satu semester lagi, tapi... Kamu adalah jiwa bebas, ya, pulang ya. Karena aku juga mentalnya suka jalan-jalan, aku traveler banget. Jadi kalau misalnya masalah homesick nggak ada, kalau misalnya kangen sama orang rumah, kebetulan juga aku udah LDR sama, rumah, ya. Sama orang rumah dari 5 tahun sebelumnya, jadi udah terbiasa jauh sama orang tua. Tapi kalau misalnya kangen ya paling tinggal telepon atau nggak FaceTime sama mama, jadi segala macam. Tapi kalau misalnya pengalaman nggak enak yang di sana, masalah rasisme segala macam, sebenarnya kalau di Jerman sendiri, karena mereka juga pernah punya masa lalu dengan salah satu kaum di sana kan, jadi mereka udah nggak rasis sama sekali, most likely di München. Di München udah nggak, karena dulu si satu partai besar yang menguasai Jerman itu kan berasal dari München kan, jadi mungkin mereka udah dapat influence bagus dari pendahulunya, jadi dia udah nggak gitu rambut. Terbiasa dengan diversity ya mereka ya. Betul, cuman yang lumayan agak ngelihat orang beda itu di Berlin, pas di Berlin itu lebih ke kayak yang dan most likely di Berlin kan isinya orang yang pendatang juga, jadi bukan orang Jerman asli gitu. Jadi kalau banyak yang bilang di sana kalau misalnya pengen ketemu orang Jerman asli ya mainnya ke München, jangan ke Berlin, karena Berlin itu udah
diversity-nya udah ada orang Turki, ada orang Romania, ada orang dari segala macam Eropa udah sempat di situ dan udah bahkan Turki udah 3 generasi di Berlin kalau nggak salah. Nah jadi kayak yang cukup melihat orang beda kayak oh ini orang Asia, oh ini orang Eropa segala macam, oh ini Amerika. Itu pas di Berlin, tapi kalau pas di München sih nggak ada masalah sama sekali. Cuma kan nggak dapet treatment yang negatif kan? Nggak sama sekali. Untungnya alhamdulillah nggak ada treatment negatif as Indonesian or maybe as Muslim juga itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, paling ya kalau stereotip biasa, pengen verbal doang atau mungkin cuma kayak gestur, tapi nggak ada yang sepertinya lebih membahayakan ya. Oke, terus udah nih pertanyaannya menyesuaikan diri udah pasti ya prepare dulu nggak sih? Dengan culture negara yang mau disamperin gitu kalian, ya kan? Biasanya kita tanya ke siswa yang lebih senior, misalnya teman-teman satu jurusan yang dari Indonesia, atau mungkin teman-teman lainnya, international students lainnya, gimana pengalamannya, mungkin belajar dari situ sih. Jadi sebelum kita benar-benar nyemplung banget, atau malah kita lakuin suatu hal yang salah-salah, kan kalau bisa dihindari. Jadi mungkin tanya ke teman sebelumnya. Oke, siap. Terus di sana pengalaman yang paling menyenangkan, Kak Janita, menenangkan banget kayak gue nggak akan lupa gitu dengan hal ini atau orang ini. Ya. aku itu pertama boleh di share kan, Kak Janita? Sorry kalau misalnya ada gambar yang mau di share, foto yang mau di share boleh di share screen sama teman-teman di sini. Kalau aku kebetulan pengalaman yang paling wahnya itu karena pertama kali istilahnya Eurotrip tuh sendirian. Wow. Jadi kebetulan tuh teman-teman pergi ke Jerman waktu itu aku ingat, sedangkan diriku sendiri tuh yang cuma pengen pergi ke Prancis. So, okay. Everybody goes to Germany, I want to France myself gitu. Dan dengan PD-nya diriku tuh menghubungi teman-teman yang di PPI Paris, nanyain ada yang bisa ditumpangin apa enggak. Mantap. Gini tau nih. Benar-benar kayak aku tuh ingat-ingat dulu pernah belajar bahasa Prancis dengan siapa. Dia kuliah kebetulan waktu itu ambil jurusan fashion di Instituto Marangoni. Terus kenalin teman-temannya PPI Paris lainnya gitu. Kenalan, oh aku mau pergi ke Paris cuman sendirian nih, teman-teman yang lainnya pada ke Jerman, cuman aku pengen ke Paris. Oh ya gak apa-apa kesini aja, ya udah berangkat sendirian, gak tahu menau, keluar Jakarta sendiri aja. Waktu itu belum pernah kali berangkat sendiri, pasti bareng sama siapa, emak, bapak gitu kan. Cabut ke luar negeri, jalan sendiri naik bus. Oke. Untung nyampe. Ada fotonya Kak Janita waktu di Paris atau waktu lama perjalanan sana? Ada yang mau di-share? Aduh, fotonya aku pas nggak ada lagi di sini. Oke. Aku sambil nunggu Kak Janita, Kak Reza mungkin ada yang pengalaman paling wah banget sambil digambar, dipamerkan ya, disombongkan Reza, semua dokumentasikan. Oke. Ini saatnya kamu pamer ya? Saatnya kamu pamer ya. Pasti share ini Instagram ya? Enggak. Aku akan pamer beberapa foto, teaser, nanti endingnya kalian lihat Instagram sendiri lah. Promo terus, jangan lupa promote gue. Okay. Apa sih Kak, kemana Kak Reza, Eurotrip juga ya? Pasti pengalaman serunya ya? Udah muncul belum? Belum, udah. Wah, mantap. Nah, ini adalah foto pertama kali aku landing di Flughafen of München, di München di Jerman, bandaranya belum Jerman. Kalau foto lu kecil banget, oh itu kabin ya? Itu kamera itu kok koper gedenya dipakai buat tripod. Oke, lanjut. Di mana di München ini? Nah, ini pertama kali landing di München, alhamdulillah setelah 17 jam perjalanan. Terus ini dormnya. Ini adalah ruang tamu orang Indonesia yang di sana. Cuman orangnya lagi pulang ke Indonesia, dia cuman menyewakan ruang tamunya. Cuman aku tidurnya di sini di sofa ini, sofa bed. Bed ya. Sangat amat oke lah, pokoknya ini nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, tapi pas. Terus ada PS4 juga, terus ini dunia lumayan bagus lah pokoknya. Penting ya, fitur yang disebutkan PS4, mantap. Karena sebagai cowok, PS4 itu penting. Dan ini kampusnya yang di München, namanya EU Business School di München. Ini kayak LSPR juga, ruko, tapi apa namanya? Sorry, kita punya kampus sendiri sekarang, Reza. You can't stay there anymore. Ini, bagus lah pokoknya gedungnya. Okay. Ini sebenarnya foto di hari terakhir kuliah, tapi aku tampilin sekarang ini pas aku di kampus dengan menggunakan jaket LSVR. Bangga betul. Ini di hari pertama di München, karena aku punya tiket yang bisa muterin satu München, dan sayang kalau nggak dipakai, akhirnya aku lari ke namanya ring 4-nya München, ini di Allianz Arena, kandangnya Bayern München.
atau salah satu arena buat nanti Euro 2021 pindah. Oke. Okay. Ini pertama kali seumur hidup aku ketemu salju. Wow, Olaf. Dan ini untungnya waktu itu Februari sampai Maret itu masih salju, mulai panasnya itu tuh mulai springnya itu dari April pertengahan baru mulai saljunya hilang. Ini aku jadi masih ketemu salju dan masih lumayan lebat. Dan aku sempat merasakan minus 23 di Iceland, tapi bukan. Tapi sedia tolak angin kan, mantap. Of course. Terus ini suasana sholat Jumat di Munchen. Oh, okay. Oh ternyata nggak beda dengan musola yang ada di Kokas ya itu ya? Ya betul, kurang lebih kayak musola di Kokas. Dan ini tapi di sana karena ada alasan keselamatan, satu masjid atau satu musola itu dibatasin. Per masjid itu ada batasnya. Jadi kayak misalnya satu masjid 40 orang doang. Nah, kita nggak boleh, orang 41 nggak boleh sholat di situ karena katanya ada alasan keselamatan. Kalau misalnya kebakaran, kalau gempa bumi itu keluar susah. Jadi karena benar-benar alasan keselamatan. Jadi per masjid itu atau per musola itu dibatasin ada kuotanya per orangnya berapa lah pokoknya. Ini sistemnya begitu ya, canggih ya? Ya, ini kurang lebih ini aku di salah satu masjid tempat aku biasa sholat Jumat, di langganan aku sholat Jumat lah biasanya di sini. Sholat Jumat ceramahnya pakai bahasa Jerman atau bahasa Inggris tuh? Pakai bahasa Jerman. Mantap. Jadi aku nggak paham sama sekali. Baca doanya doang, amin amin aja lah kalau iya gitu. Oke, okay, amin. Kalau iya kalau baca doa kalau ternyata dia lagi ngata-ngatain itu. Oke, okay, Janita sudah ada fotonya. Reza masih ada yang mau ditunjukin Reza? Ini masih okay. Lumayan. Nah masih ini banyak, ya? Anak PPI Munchen, ini pertemuan pertama aku dengan anak-anak PPI di Munchen. Terus ini anak-anak yang tadi aku bilang yang suka jalan-jalan, dan ini most likely anak Jaksel, jadi nyambung. Jadi bahasanya obviously jelas-jelas ya. Betul, ini anak Jaksel Selatan semua, jadi aku cukup nyambung sama mereka inilah, pokoknya si cowok-cowok ini. Oke. Okay. Dan okay. Ini setelah aku kelas, salah satu kelasku di Munchen, di Jerman. Ini buka puasa di Jerman, waktu itu sempat aku ketemu Ramadan, jadi ini buka puasa di sana. Oke. Okay. Nah, ini pamerku selanjutnya, ini aku pas di Iceland. Ini dikasih kesempatan pamer beneran loh dia. Ini pak. Dan ketemu aurora borealis, alhamdulillah. Wow, keren. Ini jam berapa sih Reza foto aurora ini? Tengah malam betul? Pagi ya? Ini Tengah 3 pagi kan? Oke. Okay, okay. Ini pakai flash dan ini pakai tripod. Mantap. Terus ini bintangnya beneran bukan editan, bukan pakai Snapseed. Terus ini standar pas di Paris. Ini juga. Ini yang fotoin siapa Reza? Ini teman yang di Paris. Okay. Oh, jadi kayak ceritanya Kak Janit juga, aku punya teman di Paris, tapi untungnya dia ketua PPI Perancis. Jadi, kalau misalnya aku pengen teman, gue pengen numpang dong, gitu kan. Si ketua ini bakal nge-broadcast ke teman-temannya, ada anak Indo pengen numpang, siapa yang kosong, gitu. Ini tahun berapa nih, by the way, nih? PPI itu memang di seluruh negara kan seperti itu sistemnya, karena kita di negara orang dan sama-sama merantau, jadi jiwa kekeluargaan kita tuh sangat-sangat terlebah kalau udah denger kayak, anak Indonesia ada yang mau gini. Atau hal-hal oh, kayak, gak tau deh, kalian ngerasain gak sih, peralatan masak tuh waktu aku di UK, peralatan masak ada yang sisa nih, siapa yang mau ini, gitu. Terus semua orang kayak berebutan gitu, saking kayak jiwa Indonesianya tuh sangat kental di luar. Yes. Kan, ya. Oke, okay, lanjut Reza. Terus, ini sorry, ini Paris tahun berapa by the way? 18. Oh ya, oke. Okay. Nah, terus ini yang tadi aku bilang, kita nongkrongnya di taman, ini salah satu, kita pas lagi nongkrong sama anak-anak PPI Indo di Munchen. Ini salah satu teman dekatku di kelas, orang Albania, ganteng banget ya. Iya. Kebetulan kan mereka sama aku kan. Iya, mirip. Terus ini kebetulan alhamdulillah sempat ngerasain ulang tahun di Jerman. Wih, mantap. Ini pas ke UN yang di Switzerland, di Jenewa. Oke. Okay. Terus ini pas aku foto sama Pak Dubes Jerman, pas aku magang sama Ibu Dubes. Kamu berapa negara Reza yang kamu kunjungi? Itu total 18 negara selama di Eropa. Wow. Selama di Eropa total 16 negara, aku pulangnya masih pergi lagi ke Tokyo sama ke Korea, jadi total 18 dalam satu tahun. Kalian ya, why not gitu kan? Yes, ini lebaran setelah sholat id di Wisma, KBRI. Kita makan-makan di rumahnya Pak Dubes, di Wisma KBRI. Terus ini pas aku magang di KBRI, ini juga magang. Reza, magang ini nggak semua anak dapat kesempatan nggak ya? Karena sekarang betulan baru ada yang nanya nih, kesempatan kerja itu nggak semua dapat kan ya? Atau memang setiap negara menyediakan part-time? Nggak, jadi
visaku di awal itu 3 bulan untuk student only, aku cuma boleh kuliah, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi pas aku perpanjang, aku dapat 6 bulan. Jadi 3 plus 6, jadi total 9 bulan. Nah, di yang 6 bulan ini, aku boleh magang atau boleh bahkan boleh kerja berbayar, itu aku maksimal satu bulan itu ada batasnya berapa puluh jam gitu. Jadi kayak 8 jam bukan sih kalau nggak salah? Kalau nggak salah, satu hari itu aku cuma boleh kerja 6 jam maksimal. Jadi itu yang berbayar. Kalau nggak berbayar dan nggak ketahuan, nggak apa-apa aja sebenarnya. Tapi kalau nggak ketahuan... Reza, jangan ngajarin kayak gitu dong. Ini banyak juga. Banyak yang langsung mau jadi imigran gelap. Karena ada beberapa orang Indo yang kayak bandelnya itu, mereka kayak tetap magang atau nggak tetap kerja di perusahaan, tapi secara diam-diam itu nggak boleh sebenarnya. Jadi itu dilarang. Jadi aku dapat visa yang 6 bulan ini tuh legal. Jadi aku boleh kerja dan boleh berbayar. Dengan batasan jam sekian ya? Betul, dengan batasan waktu maksimal sehari itu berapa jam. Kalau nggak salah aku sampai 6 jam gitu kalau nggak salah. Nah, jadi aku apply buat magang di KBRI Berlin. Waktu itu aku dapat di Divisi Politik sama Pendidikan. Okay. Ini lagi magang. Dan ini jersey-nya Bayern Munchen. Dan aku sempat nonton juga Bayern Munchen live lawan MU waktu itu friendly. Emang kamu ngefans sama Munchen? Enggak, tapi gara-gara ini jadi ngefans sama Munchen. Tapi sebenarnya klub bola kamu apa? Aku kalau klub bola nggak terlalu ngikutin yang klub, aku ngikutinnya yang timnas. Kalau timnas, aku emang suka sama timnas Jerman. Oke. Tapi kalau itu, aku nggak terlalu yang terlalu pintu sama satu klub. Dan ini pada saat salah satu beer festival di Jerman, dan ini sama teman-temanku yang di Jerman. Gitu. Nah, ini juga nih concern nih, nge-beer. Kalau ada teman-teman yang nggak minum alkohol, Reza gimana kontrol diri untuk nggak minum tanpa kelihatan cupu atau offensive gitu? Jadi, di sana itu botol bir sama botol, ada namanya minuman namanya Spezi. Itu botol bir Jerman sama botol Spezi itu 11-12. Jadi kalau kita lagi nongkrong, aku minum Spezi yang non alkohol sama teman-temanku yang minum bir, itu kita seakan gak sama lah pokoknya gitu. Taktik yang bagus. Padahal aku minumnya Spezi. Jadi tinggal botolnya diputar sedikit, itu gak kelihatan mereknya. Jadi aku minumnya non alkohol, tapi pas lagi nongkrong itu jadi aku seakan-akan lagi nongkrong sama teman-teman yang minum bir. Padahal aku gak minum bir. Yeah. Itu sebuah taktik sosial ya. Betul. Oke, okay, thank you Kak Reza. Janita, sudah ada yang mau dikasih? Mungkin sedikit pesan-pesan sponsor dulu kali ya. Teman-teman, please banget jangan jadi ilegal imigran ya. Di itu PR banget buat KBRI ya. Gimana untuk melindungi warga negara? Berbahaya. Jangan ya, guys. Oke. Udah kelihatan. Oke, okay, kalau ini kebetulan kalau di The House School itu kita punya kayak cultural week gitu. Culture night gitu ya, itu lucu banget. Ini kalau nggak salah kemarin Mr. Bari juga ada seminar ya di LSPR ya. Ini Mr. Bari nih yang di tengah-tengah kami itu. Memang dari dulu Mr. Bari itu pembimbing akademik kami-kami yang berangkat ke Belanda. Jadi waktu ini Indonesia... kita buat booth, terus, dan kita tuh agak ini aja, pede aja gitu. Kita pakai baju tradisional. Okay. Jadi pada saat itu tuh belum gaul gitu lah, belum jadi kebiasaan untuk teman-teman yang buka cultural booth itu pakai baju daerah. Jadi ketika kita dengan baju daerah itu, sebenarnya banyak banget foto-foto yang lainnya itu, mereka nyobain pakai batik, nyobain pakai kebaya. Nah ini bapak ini sebenarnya nggak cukup, jadi itu satu celana dipakai berdua. Iya, ada orang sana ya, explore. Tapi sebenernya waktu dulu waktu sebelum aku pulang ke Indo lagi, aku ngasih dospemku tuh baju batik sih buat mereka, dan mereka sangat-sangat appreciate sama culture kita ya, apalagi yang bentuknya bisa dipakai gitu loh. Dan mereka tuh seneng banget. Dan di sana itu ini mungkin foto sedikit di kelas kita rame-rame, ini udah tumplek-blek lah, ada yang dari Jerman, dari Belanda, Inggris. Itu international student semua ya Janita ya, jadi nggak cuma orang lokal Belanda doang, tapi juga ada negara lain ya. Jadi kalau di Belanda itu kan dia udah ada internasionalisasi di bilangnya, jadi satu jurusan itu memang dibuka untuk umum. Ya, jadi benar-benar natural aja apakah banyakkan Belandanya ataukah banyakkan international students-nya gitu. Dan pertama kami itu datang ke The Hague University, itu pas ada acara pembukaan sesuatu seminar, itu yang buka Ratu Beatrix waktu itu. Mantap. Jadi kita tuh waktu datang, benar-benar hari pertama datang ke The Hague University,
Waktu itu dibilang sama Mr. Barry, kita ketemunya di luar aja ya, soalnya ada acara di dalam. Oh, ada acara apa? Kita gigit-gigit itu kan. Tiba-tiba keluar Ratu Beatrix tuh kayak, wow. Masih Ingrid Beatrix ya? Waktu itu masih Ratu Beatrix, belum dari ya, soalnya gak semua orang seberuntung itu ketemu sama Ratu in that kind of occasion, right? Dan itu Paris ya. Nah, waktu itu ratunya datang ke universitas. Nah, ini di Paris. Sedikit, ini aku sama teman aku, kita numpang di rumah dia kebetulan, diajakin jalan-jalan ke Trocadero. Nah, mungkin ini jadi memori banget kali ya, karena kita sempat, aku nemenin dia misa di Notre Dame de Paris. Oh, Notre Dame, so sad. Jadi ini mungkin benar-benar jadi kayak memori banget ya, kalau sebelum kejadian kebakaran tahun lalu, Notre Dame tuh kayak gini isinya di dalamnya. Mungkin itu kali ya, kenapa aku mungkin merasa, wah ini memori, benar-benar memori yang berharga banget gitu. Maksudnya pada saat itu kita nggak akan kepikiran kan kalau that will be that kind of treasures. Ini mungkin, aku banyakkan foto situasi sih, daripada foto sendiri. Gak kayak Reza ya, foto dirinya sendiri ya. Jangan lo influencer, beda orang kayak lo. Thank you Kak Janita. Terus nih, kalau udah selesai perjalanannya menyenangkan sekali. Aku malah penasaran pasca senang-senang kalian di sana, begitu pulang, apa impression yang nempel banget dari pengalaman selama satu semester di Belanda, Kak Janita dulu deh. Waktu aku dari Belanda, mungkin impressionnya adalah kita mungkin lebih semangat dalam belajar kali itu ya. Awal-awalnya kan kita kayaknya lebih santui lah gitu kan dalam belajar. Kali ini sih kita merasa kayak, wah ini ternyata menarik juga ya. Kita sampai merasa, oh kayaknya belajar tuh menantang. Karena dalam arti, oh ternyata banyak hal yang kita tuh nggak tahu. Kayak contohnya, aku pertama kali masuk kelas itu International Relations Theory. Nah, kita tuh di sini kan banyak kan International Relations Theory, kita ambil yang mainstream kasarannya gitu lah. Kita belajar realisme, liberalisme. Begitu nyampe sana, dia tuh benar-benar sangat menghargai yang namanya mungkin pemikiran yang bebas kali ya. Jadi tiba-tiba teman kita tuh memberikan argumentasi berdasarkan teori sesuatu yang kamu gak akan pernah berani ngomongin itu di Indonesia gitu. Dan itu dalam arti akademik ya, itu menantang. Kayak tiba-tiba dia itu membalas kamu gitu, dia berargumen melawan kamu. Menurut kita, sosial demokrasi itu suatu hal yang baik gitu. Kita merasa kita hidup dengan demokrasi namun juga memberikan sebagian kemampuan kita untuk membantu sosial suatu hal yang baik gitu. Tiba-tiba dia menyerang kita dengan argumentasi dia, kita harus bisa balas. Gimana balasnya itu dengan misalnya argumentasi yang dapat diterima dengan rasio tapi juga enggak istilahnya emosi gitu loh, enggak berdasarkan emosi yang enggak menyebutkan gitu ya. Kita kalau yang senang MUN bakalan merasa sangat tertantang gitu. Berarti Kak Janita mungkin kesannya yang kebawa pulang adalah mentality orang-orang belajar di sana dan akhirnya berdemokrasi dan atau menyuarakan pendapat ya. Thank you Kak Janita. Kak Reza, apa impression yang dibawa pulang dari Jerman ke Indonesia? Kalau dari akademik, most likely nggak ada karena apa yang aku acara pelajarnya, terus apa yang diajarin itu hampir mirip-mirip sama yang LSBR punya, jadi nggak terlalu beda. Tapi aku lebih ke social life-nya, karena yang paling berasa banget itu aku udah bisa nyetir tuh dari sebelum berangkat nyetir mobil. Nah, pas di sana itu seat belt itu adalah sebuah hal yang sangat amat penting menurut orang, tidak sepenting menurut orang Indonesia gitu. Jadi kan bahkan dulu kalau aku pakai seat belt aku putar ke belakang, jadi yang penting dia nggak bunyi kan. Yang penting pulang dari Jerman, karena di Jerman jadi penumpang pun harus pakai seat belt. Satu mobil maksimal berempat ya berempat, nggak boleh berlima gitu kan, nggak perlu penumpangan. Terus ada kilometernya diikutin, speednya segala macam. Nyampe Indo benar-benar aku terapkan, aku pakai seat belt hingga saat ini. Kadang-kadang jadi loser di sini kan. Alhamdulillah pakai seat belt karena pengen pakai seat belt, bukan karena takut sama polisi. Iya, karena tahu itu memang hal-hal yang sangat penting banget. Oh, jadi itu penting banget sama how we treat children. Jadi kayak di sana itu kalau misalnya ada anak kecil, kawan-kawan ada anak kecil, kita pengen nyebrang di depan anak kecil. Kita harus menyontohkan apa yang harus kita contohkan kepada anak kecil tersebut gitu. Kayak misalnya pengen nyebrang pas lagi lampunya nggak merah buat menyebrang jalannya, itu kita ya jangan nyebrang gitu. Kalau di sini kan as long nggak ada mobil, nyebrang aja gitu kan. Iya, di sana benar-benar strict, semuanya teratur ya. Ternyata katanya apa yang kita
lakukan, itu anak kecil ini mencontoh dengan baik gitu loh di sana. Iya, kayak itu sama. Nature yang orang-orang sini nggak sadar sih ya. Betul. Yang sini menurut aku pribadi dan bahkan menurut beberapa orang Indonesia itu nggak sadar kayak, oh ternyata anak kecil itu benar-benar menirukan apa yang dilakukan sama orang dewasa di depan kita, di depan dia gitu. Jadi kayak, jadi pas aku lagi nyebrang, benar-benar harus lampunya hijau, baru aku nyebrang, buang sampah, harus benar-benar pada tempatnya. Terus ngomong kasar, karena aku nggak tahu bahasa Jerman, jadi kalau ngomong kasar lebih ke enggak sih. Tapi kalau orang sananya kalau ngomong kasar tuh jangan sampai di depan anak kecil gitu karena mereka akan ngikutin apa yang mereka ngikutin sama si anak kecil. Lebih ke kayak gitu sih kalau yang aku bawa sampai ke Jakarta dan sama ini kantong belanjaan. Kalau di sana udah lama kayak gitu ya. Di sana kan udah lama kan dan di sana kalau misalnya apa namanya? Ya kayak di IKEA di Indo kita ngasih nyiapin kantong plastik kalau mau beli dan belinya pun yang kain atau enggak yang apa namanya yang terpal juga ya. Di sana dan belinya lumayan mahal, 2 euro kan waktu itu kan. Jadi kayak itu 2 euro sekarang kayak berapa puluh ribu ya, mahal ya. Hampir 40 ribuan lah, pokoknya 35 ribuan. Jadi kayak daripada beli 40 ribu, mendingan bawa dari rumah. Dan alhamdulillahnya aku terapkan sampai sekarang, semenjak 2 bulan. Aku bangga sebagai alumni. Oke, terus tunggu aku cek ada masih nanya nggak ya? Mau nanya soal, nih terakhir nih kayaknya pertanyaan. Benar nggak sih di sana tuh mahasiswanya banyak yang ambisius dalam berkuliah? Ambisius itu maksudnya kompetitif atau memang semangat belajar ya, Dita? Atau ya, Shiva nih, ada Shiva nih. Nanya, pernah struggle sama bahasa nggak kayak ngobrol sama dosen gitu? Oh, Nita maksudnya, ambis itu adalah mereka tuh kalau belajar kompetitif nggak sih gitu? Bener nggak sih kayak sesemangat itu belajarnya gitu? Well, kadang-kadang tergantung dari kelompok dan tuntutan dari sekolah itu sendiri ya kadang-kadang ya. Aku kan mungkin agak-agak geser sedikit. Aku kan belajar di universitas di Belanda dua ya, waktu exchange di The Hague University, terus waktu S2 di Leiden. Itu cara belajarnya beda ya. Agak beda. Mungkin aku bisa bilang itu tergantung dari anak-anak mahasiswa di situ society-nya seperti apa. Ada yang mereka ambisius tapi belajarnya santuy. Jadi nggak ngoyo gitu loh. Waktu aku exchange tuh aku ngerasa teman-temanku belajarnya tuh mereka cukup ambisius. Jadi mereka pokoknya bar yang harus lulus tuh berapa itu harus kena gitu. Mereka serius ngejarnya. Cuman santuy gitu loh. Kalau diajak jalan masih oke, masih apa gitu. Tapi mungkin di tempat lain ya mungkin tergantung mungkin di Indonesia juga kadang-kadang seperti itu ya stereotipnya di sekolah ini mungkin lebih keras gitu, lebih tuntutan di jadi terus mereka lebih wah lebih kelihatan kayak wah harus dapat segini 8 nih harus 8 buset dah santai. Jadi beda-beda juga ya di dalam negara pun beda-beda lagi karakternya. Oke, Kak Reza kalau di Jerman apakah di kelas Kak Reza dulu internasional? Kalau di kelas sih enggak karena kayak tadi aku bilang kampusku swasta jadi nggak terlalu beda sama yang di Indo sama yang di Alaska. Tapi kalau di negaranya atau bahkan di Munchennya, jadi di Munchen itu ada beberapa kampus terbaik se Jerman. Kayak kampus di Jerman kan negara yang dengan kampus teknik terbaik kan. Kayak di Munchen itu ada beberapa kampus terbaik di Jerman yang jurusan teknik. Jadi most likely kayak Kak Janet bilang tadi, itu tuntutan dari kampusnya sih. Jadi kayak mereka ambis karena mereka nggak mau fail gitu. Karena ada beberapa teman yang kayak butuh sampai 7 tahun buat lulus S1 atau bahkan 6 tahun. Itu standar menurut mereka. Kalau di Indo kan 5 tahun aja udah dikata-katain kan. Kalau di Jerman itu tuh kayak 6-7 tahun tuh udah bagus gitu. Udah kayak udah cukup lah gitu. Kayak kalau misalnya kalian bisa lulus 4 tahun itu malah bisa dibilang itu udah pintar banget. Jadi standarnya tuh yang kayak 4-5 tahun itu udah lumayan bagus. Kalau misalnya 6-7 tahun bisa survive, bisa nggak dipulangin ke Indo atau nggak bisa nggak pulang dalam nggak bawa ijazah itu udah konsekuensinya serius ya, lebih menakutkan ya. Gitu. Iya. Jadi lebih ke kayak mereka ambis karena mereka dapat tuntutan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, terakhir mungkin sebelum kita closing, ada yang mau nanya ini nih, satu orang nanya, gimana cara berkomunikasi ngobrol sama dosen kalau di kelas kita ada yang kita nggak paham sama mereka omongin? Pakai bahasa Inggris kan ya di Belanda dan di Jerman bahasa Inggris kan bahasa? Pakai bahasa Inggris. Kalau dulu aku mungkin sekilas pernah belajar di Belanda itu yang sebenarnya aku tuh mati banget itu belajar akuntansi. Jadi pertama kali belajar akuntansi dapetnya di Belanda. Akuntansi, financial accounting sama cost accounting itu udah pakai bahasa Inggris lagi. Pakai bahasa Inggris lagi ya. Pakai bahasa Inggris dan bapaknya kadang-kadang
Ya mungkin sih niatnya baik karena kami ini kan kebetulan di kelas akuntansi karena kita sangat natural jumlahnya. Kebetulan 80%-nya orang Belanda, sisanya 20% orang internasional. Wow. Means, ketika menjelaskan beliau dengan bahasa Inggris, ketika tanya jawab face to face, 11 orang ngomong pakai bahasa Belanda. Yang mungkin pertanyaannya sama dengan saya, namun beliau menanyakannya dengan bahasa Belanda. Jadi akhirnya ya debebel aja sih. Akhirnya setelah kelas gitu, aku datang ke dosennya. Ya permisi Bapak, saya sebenarnya ada pertanyaan, tapi saya kurang yakin udah ditanyakan belum sama teman-teman saya. Tapi kalau misalnya Bapak ada waktu, boleh nggak saya tanya setelah selesai kelas atau pas makan siang, saya ada pertanyaan terkait yang A, B, C, D, E gitu loh. Akhirnya mau nggak mau jadi waktu yang ekstra untuk nanya Bapak ini gitu. Oke. Karena jendela tetap harus deketin lagi dosennya secara personal, yeah, individual untuk nanya ya. Oke. Dan biasanya dosennya fokus ke kita gitu loh. Kalau aku sama, tapi kalau di aku bedanya di kelasku itu 98%, pokoknya dari 40 orang, ini dibarkan dari 40 orang di kelas, itu cuma 2 orang yang orang Jerman. Oke, selebihnya international student semua ya? Mungkin international student, jadi most likely dia nggak akan ngomong bahasa Jerman. Kecuali sama official, kayak misalnya dosen sama dosen, atau nggak dosen sama akademik, itu ngomong bahasa Jerman. Tapi ya, kalau misalnya sama mahasiswa, itu benar-benar apa namanya bahasa Inggris. Dan aku pun nanya ya, tinggal angkat tangan nanya. Terus ada beberapa dosen yang dia willing buat ngasih nomor WhatsApp-nya. Jadi kayak... Oh, baik banget ya. Jadi kayak kita bisa berhubungan sama dia bahkan di luar jam kelas gitu. Yang karena asik banget dan masih muda, aku pernah kayak jalan-jalan bareng sama dia, diantre naik mobilnya dia gitu, disetirin ke kayak ke Cibodasnya gitu lah. Kan dia balik kereta, emang itu kamunya itu berpesona. Aduh. Enggak, tapi kita berempat. Itu 3 mahasiswa sama 1 dosen, kita jalan-jalan sama si dosen ini karena sama si dosen. Emang mereka friendly ya. Ternyata LSPR tuh dosen-dosennya mengikuti culture sana ya. Akrab dengan mereka. Oke, terima kasih. Sebelum kita closing, atau sebelum buat closing sih, ada pertanyaan soal e-learning. Tapi ntar dulu itu yang jawab adalah Miss Nadine. Sebelum ke Miss Nadine, saya mau dengar dong last words atau last advice, tips and tricks atau pesan-pesan dari Kak Reza dari Kak Reza dan teman-teman yang mau atau tertarik atau tertarik untuk program ini. Ada silakan ada last words, advice. Yes, thank you, Ms. Pasnovel and Reza and also Janita. So for the student who asked about Nadine, the... Sorry. It's okay. For the question about Janita, Teman-teman mungkin kita lebih berani aja mungkin ya. Memang sesuatu hal yang belum kita ketahui pasti akan tegang, tapi kalau kita udah berani untuk mencoba, kita berani untuk move dari tempat yang kita biasa nyaman, kurasa akan jadi pengalaman yang sangat berharga di depannya. Oke, thank you Kak Janita. Kak Reza, silakan. Kalau aku percaya sama quotes yang travel is something that you buy but make you richer. Jadi kayak dia sesuatu yang lo beli tapi lo malah jadi kaya bukan jadi miskin gitu. Jadi dengan lo, dengan kalian keluar negeri, kalian keluar kota, bahkan kalian ketemu sama kultur baru, ketemu sama teman-teman baru dari negara lain, dari kota lain yang sebelumnya kita nggak pernah datengin atau sebelumnya kita nggak pernah jelajahin, sebelumnya kita nggak pernah menjalani hal kayak gitu, itu pas pulang ke Indonesia atau pulang ke negara kita yang di awal, itu bakal bikin kita jadi seseorang yang lebih baru lagi. Kayak pokoknya semua hal-hal positif yang ada di sana, yang kita pas lagi exchange, kita ambil, kita bawa dan kita terapkan di negara kita, di Indonesia, itu insya Allah bakal bikin hidup lo dan bahkan hidup negara lo jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Luar biasa, nasionalis. Oke, terima kasih Kak Reza dan Kak Janita atas waktunya dan sharingnya. Nadine, please answer the question there is a student asking about. Apakah program ini hanya Yes, thank you for that question. So just to clarify, basically you need to be a regular student to join the student exchange or study abroad program or even the dual degree program. So those are our international programs if ever you wanted to study abroad. Nah, we are still reviewing the requirements and also the possibility
for e-learning students to join the international programs. Because the simple explanation is that the regular student of S1 dan yang e-learning student program, itu dua beda program. So we cannot, if you're from e-learning, we cannot easily convert the curriculum going to e-learning and vice versa. So I hope that that answer is already being addressed. That's all, okay. Ms. Okay. Esma. Thank you, Ms. Nadia. Kalau lihat saya lihat foto-foto aku yang lain, pengalamanku jalan-jalan ke total sekarang sudah 24 negara yang sudah aku jelajahi. Dan juga kadang-kadang di captionnya aku juga cerita tentang pengalaman di negara tersebut. Kalian bisa follow aku di Reza PHLV, R-E-Z-A PHLV. Kalian bisa follow di situ. Nanti kalau misalnya pengen nanya-nanya lebih lanjut juga masalah exchange dan masalah pengalaman di luar negeri, boleh juga DM. Insya Allah dibalas kalau mood. Kalau kamu belum punya pacar lagi, balas ya Reza ya. Oke, okay. Thank you Nadine, that's all from me. Thank you everyone, you've been very kind. And see you again. Okay. Now this is the time for me to thank everyone. First I want to thank this and also for our guest speakers for today, Reza Pahlavi and Jenita Jaya. Thank you for your time and your effort in answering all the questions and also entertaining the questions that has been addressed in our chat box. So for now, I would like to request everyone to open your video if you don't mind. It doesn't matter if you're on bed, if you're eating, you're driving right now. Please turn on your video so we can just get a screenshot of all the participants or viewers of this webinar session. And then please smile. Oh, hi, I can see baby participants, toddlers, kids, hello. Okay, please smile. Smile. Okay, there you go. Thank you very much. Okay, I think we got it. There you go. So just to explain further, just a quick information about our student exchange program. If you are currently studying in LSPR right now, you need to register in your semester 3, all right, for you to join the student exchange program. If you are interested in joining the dual degree program, you need to inform the marketing and admission team from your semester 1. And then also moving forward, for our next LSPR webinar series with international university partners, you can see the details in the posters in the poster posted right now. We are in collaboration with Woosung University from South Korea. Our moderator will be Dr. Janet Maria Pineria, who is the Vice Rector of LSPR Communication and Business Institute. And our guest speaker will be Dr. Machalis Toanoglu, Department Chair of Hospitality Management Program at Woosung University, South Korea. So you can see it will be the same link for the registration. So please feel free to register right now. The session will be next Monday at 4:30 p.m. And then for the next poster, for your information, we have a total of 8 webinar series with university partners. Later it will show the posters, so please stay tuned. There you go. For your reference, you can also visit LSPR Instagram or any LSPR social media for more information. Now, for those who are actually interested specifically for international programs, you can email your interest or any kind of questions or queries aside from asking our guest speakers right now, Reza and Jenita, aside from sending a direct message to them, you can email International Relations and Partnerships Office at internationaloffice@lspr.edu, okay, so that we can
directly answer your questions from there, from that email. Okay, again, thank you. Good morning, good afternoon, and good evening, guys. I hope we can see you again to our next webinar session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye. Bye. Bye.